Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ahli azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ila ahli anbiya'il mursalin wa awliya'i Allah as-salihin wa ulama'i al-'alamin. ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولذوي الحقوق الواجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على الذين أنعمت عليهم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan hormati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah kita akan kembali sambung bacaan kitab kita. Kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhim An-Nufus. Kitab yang membicarakan tentang pendidikan hati ataupun pendidikan jiwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersihkan jiwa kita, hati kita, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang sejahtera. Jadi tuan-tuan, kita pada muka surat yang ke dalam catatan saya yang kelima, saya kelima sebelah atas. Pada pertemuan yang lepas kita dah sebut tentang, sebelum itu kita ingatkan kembali, perbincangan kita ini bermula daripada awal pembacaan kitab sehingga sekarang ni kita bincangkan satu tajuk atau topik yang besar dan yang utama. Dan yang paling utama, kalau kita bahaskan tentang sifat mahmudah yang paling terbaik, yang paling perlu diutamakan daripada yang selain yang lainnya, iaitu At-Taubah. Sebagaimana kita dah sebutkan sebelum ini, punca bagi semua sifat-sifat mahmudah itu datang dan terbit daripada sifat taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana panjang lebar kita dah sebutkan tentang asas kepada peristiwa yang berlaku tentang Nabi Adam, dan kita bahaskan juga tentang Iblis. Kedua-dua ini adalah makhluk Allah. Berjaya dan tidak berjaya itu punca ataupun kita lihat daripada sifat taubatnya. Maka pengarang ini, Syekh Ibn Athaillah Al-Sakandari, meletakkan tajuk yang paling utama dan tajuk yang paling panjang dibahaskan dengan taubat.
maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kita menyahut sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha ila akhir ayat. Allah perintahkan kepada kita supaya kita sentiasa kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah dalam semua keadaan, termasuk dalam hal ketaatan dan juga termasuk dalam hal lebih-lebih hal berkaitan dengan maksiat. Kita dah sebut tentang bagaimana kita nak kembali kepada Allah, itu ada kaedah dan caranya yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah Ta'ala kata, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحَبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِبْكُمُ اللَّهَ. Kita nak dapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pasti kita akan ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kita ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kita ikut secara sempurna, yaitu dalam hal yang jaliyah ataupun khafiyah, yaitu segala sunnah Nabi kita ikut, hal-hal yang terkait dengan zahir Nabi dan juga apa yang dalam jiwa Nabi SAW. Yang mana apabila kita nak bertaubat, ada lagi syarat-syarat yang menyempurnakan taubat kita. Antaranya ialah setiap amal ibadah yang kita buat mestilah kita hubungkan dengan Nabi SAW dengan tujuan untuk mendapatkan kasih Allah. Kita dapat kasih Allah Ta'ala, taubat kita diterima oleh Allah. Bila taubat kita diterima Allah, Allah akan masuk kita dalam syurga Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi SAW pernah menyebutkan, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. A'rafukum billah, aku orang yang paling kenal Allah Ta'ala. Dan aku orang yang paling takut kepada Allah. Akhsha. Dan aku paling menyerahkan diri aku kepada Allah, dan aku tak tahu apa yang akan Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada aku. Semua itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dimasukkan dalam syurga juga adalah kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berlainan dengan kefahaman kita, bila kita beramal soleh kita rasa kita dah ahli syurga. Kita baca Quran banyak, kita sembahyang banyak, kita rasa kita ni ahli syurga. Tapi Rasulullah dalam hal ini, kata Rasulullah, aku masuk syurga bukan sebabkan amal, tetapi aku masuk syurga adalah kerana rahmat Allah. Rahmat Allah itu adalah kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu adalah apabila kita kembali kepada Allah mengikut bagaimana Rasulullah bertaubat. Macam mana Rasulullah kembali kepada Allah itu, kalau kita ikut macam mana Rasulullah buat, insyaAllah kita akan dapat tahu, kita akan dapat rahmat daripada Allah. Bila kita dapat rahmat daripada Allah, selamatlah kita dunia dan akhirat. Maka disebutkan oleh pengarang ini, apabila kita mengikut Nabi SAW adalah kita mengikut dalam keadaan hati kita suka dan redha. Suka dan redha. Kadang-kadang kita ikut sunnah Nabi ini, kalau kita betul-betul muhasabah, rupanya kita ikut sunnah Nabi ini sebab ikut nafsu kita. Kita pakai jubah sebab apa? Cantik. Kita pakai serban, nampaknya selesa pakai serban. Kita ada janggut, lebih handsome daripada tak ada janggut. Bila kita ada janggut, orang kata, alhamdulillah, enta ni ikut sunnah. Sedang kita ada janggut bukan sebab itu, kerana nampak senggak. Sunnah itu nombor dua, senggak itu nombor satu. Begitu juga kita mengikut sunnah Nabi dalam hal-hal yang lain, kita rasa kita ikut sunnah, tapi dengan Allah Ta'ala tak boleh kita tipu. Sebenarnya betul-betul ke kita ikut sunnah dengan sukanya kita? Kita ikut sunnah itu sebab sayang kepada Nabi atau tidak? Ataupun kita ikut sunnah Nabi kerana ada yang ikut trend. Orang pakai ridha sebab sunnah Nabi pakai ridha. Kita pun pakai ridha.
Sunnah Nabi tutup kepala pakai kopiah. Kita pun tutup kepala pakai kopiah. Sebab itu dia kata nak ikut Nabi SAW. Biar betul pada zahir, biar betul pada batin. Rasulullah itu ikut perintah Allah dengan seikhlas-ikhlasnya. Bukan kerana apa-apa. Kita ikut Nabi, ikut suka kita. Kemudian redha. Setelah kita suka kepada Nabi, sebagaimana saya telah menyebutkan contoh yang sangat mudah. Kita makan menggunakan tangan kanan. Kita rasa guna tangan kanan itu ikut sunnah Nabi ke atau biasa kita ikut tangan kanan? Kita dah biasa guna tangan kanan, maka kita makan. Tak pernah kita terlintas dalam hati kita, bila kita makan dengan tangan kanan, kita minum dengan tangan kanan, kita baca bismillah, terasa bahawa kita ikut sunnah Nabi dan rasa suka dan sayang kepada Nabi ketika kita melakukan sunnah tersebut. Ini jarang. Sebab itu di pengarang ini, dia menganjurkan kita syarat yang sempurna. Dia sebut sempurna. Kita dah guna tangan kanan, betul dah. Kita dah minum, baca bismillah tu betul dah. Tapi nak sempurna makan tangan kanan, minum tangan kanan, baca bismillah itu nak sempurna lagi, rasa akan mengikut Nabi pada zahir Nabi, pada batin Nabi. Kenapa? Dengan kasih kita kepada Rasulullah, dia akan terlimpah kasih kepada Allah. Maka terlimpahlah kasih Allah kepada kita. Bila Allah kasih kepada kita, Allah rahmat kita. Bila Allah rahmat kita, timbullah rasa taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia punya kronologi untuk mendapatkan kita ini menjadi orang yang jiwa taubat. Orang yang ada jiwa taubat, semua amal ibadat dia, yang kecil maupun yang besar, semua dia akan rasa kembali kepada Allah. Apatah lagi kita sembahyang lima waktu. Tapi kalau kita muhasabah balik semula dalam sembahyang kita, tak ada pun taubat dalam sembahyang kita. Kita sembahyang subuh 2 rakaat, kita sembahyang zuhur 4 rakaat. Ada tak 1 saat, 2 saat, 3 saat rasa kita ini kembali pada Allah? Kita datang ke masjid surau sembahyang jemaah, rasa tak diri kita ni Allah yang panggil? Aku ni hamba Allah. Aku datang kerana hamba Allah, bukan kerana dah dapat pahala. Betul, dalam fiqh ajar kita kepada pahala, Quran pun ajar kita kepada pahala. Tetapi untuk sempurna syarat, tidak hanya kepada pahala. Pahala itu merupakan janji Allah, Allah akan bagi kalau kita buat. Tetapi lebih lagi dahsyat ataupun lebih lagi sempurna, kita buat kerana Allah. Mungkin ada yang jawab, memang saya buat kerana Allah. Lillahi ta'ala, kerana Allah. Itu pada lidah kita. Bagaimana dengan jiwa kita? Seperti kita bagi satu contoh. Seorang anak yang mana ibu disuruh, kalau tolong ibu masak, tolong ibu basuh pinggan. Kalau kata nanti ibu nak bagi saya upah apa, ibu kata nanti ibu belanjalah kedai RM2. Sukalah dia pun tolong basuh pinggan. Dipanggil kalung tadi, basuhlah pinggan kalung tadi, kerana upahnya itu. Sukalah ibu ni tadi sebab dapat bantu. Kalung dapat bantu dia. Panggil pula pada Kak Ngah. Kak Ngah, tolong bantu ibu lipat baju, contoh. Kak Ngah pun datang. Ya ibu, saya tolong lipat baju. Kak Ngah nak apa daripada ibu? Kak Ngah tak nak apa. Kak Ngah nak tolong ibu supaya ibu, sebab ibu dah mencurahkan kasih sayang pada saya, ibu dah banyak penat. Saya nak tolong ibu kerana saya sayang pada ibu. Lain tak tuan-tuan dengan kalung dan Kak Ngah? Lain atau tidak? Lain tuan-tuan. Kita dengan Allah, kita semayang bukan sebab kerana nak pahala, sebab memang akan dapat. Si ibu ni tadi bila dengan Kak Ngah ni, apa akan rasa kalau kita jadi dalam situasi begini? Kita akan cakap dalam hati kita,
karena ini bukan setakat kedai ringgit, IOI itu pun boleh bagi. 100 ringgit pun dia boleh bagi. Seluruh harga aku pun aku boleh bagi. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia buat kerana kasih. Dia buat itu kerana kasih. Lain tuan-tuan. Jadi bila kita buat kerana kasih, kita akan dapat segala-galanya daripada Allah Subhanahuwataala. Maka suka dan redha. Redha ni satu perkara lagi. Lagi mendalam. Redha itu. Redha itu bila kita buat, kita tak nak apa-apa. Aku buat, kalau aku buat baik, contoh, tolong ibu tadi. Kak Ngah tadi tolong ibu dia. Dengar yang kelak, dia tak nak pun daripada mak dia. Daripada ibu dia apa-apa. Walaupun ibu dia janji, nanti ibu bawa Kak Ngah pergi kedai duit dia. Ya bu, terima kasih. Sampai sudah, tak bawa kedai duit. Dia relax saja. Reto saja. Reto terhadap itu kerana tidak mengungkit-ungkit akan janji, tetapi dia buat kerana setulus hati dia. Yang ini dipanggil sebagai ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ikut Nabi meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat dan melaksanakan ketaatan kerana kita kasih pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan bahawa alamat atas kasih Allah Subhanahu wa taala baginya seperti firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kita pun jadi pelik. Kenapa kasih Allah taala itu nak diikat dengan ikut Nabi? Seolah-olah Allah bergantung pada Nabi. Maha suci Allah taala, Allah tidak bergantung kepada makhluk. Tapi Allah sendiri nak beritahu bahawa siapa nak kasih aku, sayanglah pada Nabi. Nak sayang Nabi itu macam mana? Semua ibadat yang kita buat, apapun perkara yang Nabi buat dalam sunnahnya, kita buat biar penuh dengan kasih. Ajar anak kita, ajar cucu kita. Jangan kita ajar benda lain. Ajar kasih pada Nabi itu nombor satu, tuan-tuan. Ajar yang itu. Ramai di kalangan kita ajar cucu kita semayang, kita lupa. Kita nak ajar cucu kita, kenapa kita semayang? Betul, wajib. Hubung tak kita dengan pesanan kita kepada anak-anak kita, kenapa semayang? Kerana Nabi suka orang semayang. Nabi semayang. Bila kita kata macam tu, ada sentimental kasih kepada Nabi. Kenapa kita kena buat ini? Sebab Nabi. Mesti ada perkataan itu. Supaya anak-anak kita ni dengar bahawa Nabi itu dalam kehidupan, Rasulullah itu dalam kasih sayang dia. Bila dia kasih kepada Nabi, insyaAllah tuan-tuan, anak kita akan selamat dunia dan akhirat. Kenapa? Mereka akan dapat kasih sayang daripada Allah. Bila Allah kasih kepada orang itu, Allah hindar dia daripada maksiat, Allah hindar dia daripada kejahatan, Allah hindar dia daripada menjadi anak neraka. Tapi kita terbalik. Kita ajar benda yang wajib. Kenapa buat wajib? Kalau tak buat, masuk neraka. Terlalu cepat. Kita takut-takutkan dia dengan neraka. Bukan tak boleh, boleh. Tetapi kenapa kita ada jalan untuk mendidik anak-anak ini dengan kasih sayang? Kenapa kita ambil dengan ketakutan? Anak-anak ini dibesarkan dengan kasih sayang. Orang yang kita dah berusia 40, 50, 60 ni, boleh lah, tak apalah, kita bagi cerita tentang neraka ke apa, bagi menakutkan sikit. Tapi anak-anak, kenapa kita letakkan neraka dulu nombor satu? Kita letak kasih sayang dulu, baru dia nak buat amal ibadah itu dengan penuh, penuh apa nama, kasih. Allahu a'lam, katakan olehmu ya Muhammad, jika adalah kamu kasih kamu akan Allah Ta'ala, maka hendaklah mengikut kamu itu akan daku. Nescaya kasih akan kamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita sebut tadi. Syahdan, apabila minta engkau akan kebajikan semuanya kepada Allah. Kepada Allah Ta'ala. Maka anggotamu.
Maka kita minta kepada Allah Ta'ala. Maka engkau kata, Allahumma inni as'aluka al-mutaba' li rasulika sallallahu alaihi wasallam fil af'al. Ini disebutkan oleh pengarang. Allahumma inni as'aluka al-mutaba', wahai Tuhan, kunyakan kepada aku dapat mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam fil af'al, dalam perbuatan. Boleh juga kita nak tambah fil aqwal, dalam perkataan. Dalam bahasa Melayu boleh. Ya Allah, jadikanlah aku mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perbuatan, pada percakapan, pada tingkah laku dan sebagainya. Dan barang siapa yang menghendak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah jangan memperbuat zalim. Ditambah lagi satu syarat sempurna setelah kita ikut Nabi, kemudian kita suka dan redha terhadap ikut Nabi, kemudian diletakkan lagi syarat yang sempurna adalah mesti selain daripada tadi, jangan zalim dekat orang. Kenapa dia kata jangan zalim pada orang? Kerana kita apabila kita zalim kepada orang, semua kebaikan kita akan habis. Apabila kita zalim pada orang, amal ibadat kita yang banyak, pahala kita yang banyak akan dimakan seperti kama ya'kulul hatab, an-nar ya'kulul hatab, iaitu api memakan kayu sehingga menjadi abu. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam satu hadis tentang ramai manusia di akhirat esok berhadapan dengan Allah. Ya Allah, aku di dunia dulu banyak amal ibadat. Ya Allah, kau timbangkanlah amal ibadat dengan confident, rasa amal banyak. Maka Allah kata, ya betul, aku akan timbang, timbanglah. Ditimbang-timbang, tengok banyak amal ibadat, banyaklah pahalanya, nak masuk surga boleh kan? Tapi sebelum itu kata Allah, tunggu dulu, kamu ni ada tak perkara buat jahat? Amal betul lah, amal. Sebab ada di kalangan kita beramal banyak, buat jahat juga. Malam semayang tahajud, siang mengumpat, jiran sebelah gaduh, jiran depan rumah gaduh, caci maki, maki hamun hugam, fitnah hugam. Malam tahajud ni baca Quran, berzikir dan sebagainya. Ujung minggu pergi umrah, tahun depan pergi haji, Quran khatam, kuliah maghrib subuh semua ada. Banyaklah amalan. Tapi bila sampai kat situ, Allah kata, banyak amalan kamu, betul, bolehlah masuk syurga, tapi tunggu dulu. Sebab kita ni ada dosa. Allah Ta'ala kata, kalau kerana rahmat aku, boleh je kamu masuk syurga. Tapi masalahnya, kamu buat dosa dengan orang. Maka diisytiharkan, siapa yang ada hutang dengan dia, dia ni ada hutang dengan siapa, datanglah orang. Jiran datang, kawan datang, semua orang yang dia pernah fitnah dan pernah mengata, datang. Minta sikit demi sikit pahala tadi. Ambil. Habis. Kata Nabi SAW, muflis. Sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana orang muflis tu? Bahasa muflis ni kita jadi defisit, minus, dia tak ada apa. Dah diambil-ambil, dia masuk syurga macam mana? Pahala tak ada. Datang lagi orang, pahala dah habis, datang lagi orang. Ya Allah, ni dia ni pernah mengata aku, sekarang ni aku pun nak masuk dalam syurga pun aku tak ada pahala. Tapi dia pernah mengata aku, boleh tak aku nak ambil pahala dia? Kata Allah, pahala dia dah habis. Sebab macam mana ni? Kata Allah Ta'ala, dosa kamu tadi bagi pada dia, dah lah pahala tak ada. Dosa orang pula dimasukkan dalam timbangan. Tak pasal. Di dunia kita terkenal dengan amalan orang soleh. Semayang kita jaga, puasa kita jaga, baca Quran kita banyak. Dalam satu hadis yang sahih, tuan-tuan, kata Nabi, ada orang yang di dunia beramal dengan amal soleh, tetapi di akhirat menjadi penghuni neraka. Begitu juga sebaliknya,
Di dunia ada orang yang amalannya ahli neraka, tapi di akhirat mereka masuk dalam syurga. Saya mula-mula dapat hadis yang saya beli. Kenapa jadi macam ni? Jawapannya tadi. Kerana kita beramal soleh ini bukan nak dapat kasih sayang Allah. Bila kita beramal soleh tidak mengikut, tidak kepada kasih sayang Allah, kita tidak dapat rahmat Allah. Maka sebab itu maksiat kita mengatur orang tu lebih banyak daripada ibadat kita. Akhirnya ibadat kita, pahala kita diambil. Kerana kalau kita orang yang buat kerana kasih pada Allah, kita tak akan cakap pada Allah, ya Allah aku banyak amal ibadat, sekarang timbang. Tak. Orang yang kasih kepada Allah, di akhirat esok dia tak cakap macam itu. Ya Allah, di saat ini aku sangat takut kepada Engkau. Amal ibadat aku sikit, walaupun banyak, walaupun nampaknya banyak, aku sikit. Sekarang ni ya Allah, aku serahkan kepada rahmat-Mu saja. Kenapa? Di dunia lagi dia sudah didik jiwa dia sentiasa bergantung dengan rahmat Allah, bukan bergantung kepada amal ibadat, bukan bergantung kepada perbuatan-perbuatan baik. Tak, dia bergantung kepada rahmat Allah. Bila dah sembahyang yang wajib, sembahyang sunat, sedekah dan sebagainya, semua itu bergantung pada Allah, bergantung kepada rahmat Allah. Nanti di akhirat esok juga dia bergantung pada rahmat Allah. Maka Allah kata, dengan rahmat aku masukkan kamu dalam syurga. Maksudnya orang yang buat maksiat di dunia, banyak maksiat dia buat, tetapi setiap kali dia buat maksiat, dia bertaubat kepada Allah, buat maksiat lagi, bertaubat kepada Allah. Allah Ta'ala kata, inna Allah, tadi Allah Ta'ala kata apa? Wa tubu ila Allahi jami'a yuhal mu'min la'allakum tuflihun. Orang yang banyak bertaubat, dia akan berjaya. Allah Ta'ala kata, qul in kuntum tuhibbuna Allah, kasih pada Allah, pada seorang itu adalah terletak pada kasih kepada Nabi. Sekarang ni ayat Al-Quran yang ini, Allah Ta'ala kata lagi, inna Allah yuhibbut tawabin. Allah kasih kepada orang yang sentiasa kembali pada Allah. Yuhibbut tawwab wa yuhibbul mutatahhir. Allah yang orang yang selalu kembali kepada Allah, Allah sayang. Dan orang yang suka mutatahhir sentiasa dia jatuh buat maksiat, dia kembali kepada Allah. Ya Allah, aku buat maksiat ini sebab aku lemah, ya Allah. Ya Allah, aku buat maksiat ini, aku dah tak boleh begini-begini, ya Allah. Aku tak mampu, ya Allah. Dia buat maksiat tapi malam dia bermunajat pada Allah subuh-subuh. Esok dia buat lagi. Bukan kerana dia nak buat, tapi suasana dan keadaan menyebabkan dia jatuh. Tapi kembali dia kepada Allah dalam keadaan bersungguh-sungguh. Berbeza dengan kita, tuan-tuan. Kita sembahyang 5 waktu, kita buat. Ketaatan kita buat cantik saja. Baca Quran, kita sembahyang sunnah banyak. Ada tak perasaan kita nak kembali pada ya Allah, ampun dosa aku. Silap-silap air pula terlintah ke kita. Aku tak ada buat dosa semalam. Feeling untuk minta ampun kepada Allah tak ada. Kenapa? Kita salah faham bahawa kembali kepada Allah hanya pada dosa. Sedangkan kembali kepada Allah bukan hanya pada dosa. Kita bimbang, ya Allah, aku sembahyang subuh tadi, ya Allah. Sila-sila engkau pulang kembali solat subuh. Engkau campak kembali solat subuh ini pada aku. Aku bimbang, ya Allah, dalam sembahyang tadi aku ingat selain daripada engkau. Dalam sembahyang tadi aku fikir bukan-bukan. Dalam sembahyang tadi begini-begini, ya Allah, ampun dosa aku, ya Allah. Rahmatilah aku, ya Allah. Terimalah amal ibadah aku, ya Allah. Ha, ini kalau orang yang ada jiwa taubat, insyaAllah. Sembahyang dia tadi pun dia kembali pada Allah. Walaupun dia sembahyang. Jadi situasi orang yang maksiat dengan orang yang taubat ini berbeza. Tetapi Allah bagi satu jalan kepada orang yang sentiasa kembali pada Allah, termasuk orang buat maksiat. Malahan orang buat maksiat lebih feeling dia. Dia rasa sungguh dibuat dosa kepada Allah. Ketika itu Allah berbangga. Wahai malaikat, saksikanlah ini hamba aku. Dia buat dosa banyak. Dia menyebut nama aku, ya Rab. Ya Rab. Wahai Tuhan, wahai Tuhan. Aku buat dosa, wahai Tuhan. Dia kata begitu. Allah berbangga dengan orang yang menyebut begini. Berbeza dengan kita. Kita buat amal ibadah, kita dapat taat, kita rasa, wah, oh, aku boleh buat. Oh, ni sebab aku boleh buat, ni sebab apa ya? Oh lah, sebab aku pergi umrah tahun lepas. Inilah berkat aku pergi umrah tahun lepas. Tengok pada diri kita, kita rasa kita baik, kita rasa itu, kita rasa ini. Orang macam ni, usah. Dia terus buat ibadah.
ibadah dia buat, tapi dia tertipu dengan ibadah dia. Sebagaimana kata para ulama, ahli al-abid, orang yang beribadah, dia akan terhijab kepada ibadahnya, maka dia rasa baik. Begitu juga orang alim, dia terhijab kepada ilmunya kerana dia rasa dia alim. Maka kita takut dalam suasana begini. Maka apa yang perlu jalan keluar? Tidak ada selain daripada taubat kepada Allah. Barulah kita akan selamat. Sebagaimana berlaku pada Nabi Adam. Kita tak boleh mengatakan, apalah Nabi Adam ni buat dosa. Darulah syurga pun buat dosa lagi. Apa keteruknya? Tak boleh kita kata macam tu. Allah buat macam tu supaya kita menjadi ibrah kepada kita. Supaya dalam situasi Nabi Adam dilarang untuk dekati pokok yang dilarang, maka Nabi Adam mendekatinya. Maka kesalahan itu bukan kita pandang pada kesalahan, kita pandang kepada apa yang Nabi Adam buat setelah dibuat kesalahan, iaitu dikembali kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Maka Nabi Adam dapat pengampunan daripada Allah. Berbeza dengan iblis tadi, dah tahu buat salah, bongkak angkuh pula dengan kesalahan, malah berbangga dengan kesalahan, tak mahu bertaubat. Kita tak mahu jiwa ini. Kita nak jiwa Nabi Adam, iaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bila kita kembali kepada Allah, Allah akan ampun dosa kita. Maka berlakunya maksiat itu, kalau kita kembali kepada Allah, selamat kita tuan-tuan. Sebab itu kita bila tengok orang yang buat salah tuan-tuan, terjebak dalam dosa dan maksiat, jangan kita pandang hina pada dia tuan-tuan. Jangan pandang hina. Kerana Allah uji dia, dia gagal. Kita Allah uji dengan ibadat, kita gagal dengan ibadat. Ketaatan kita gagal. Kenapa? Lagi buruk itu. Kerana kita nampak baiknya kita. Itu paling kita takut. Sebab itu Allah Ta'ala kata tadi, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jadi kita minta doa kepada Allah Ta'ala. Jangan kamu berbuat zalim dan mensia-siakan bagi hamba Allah Ta'ala pada umur, pada a'rad dan ansabuhum, pada nasab keturunan. Maka jikalau sempurna mereka itu hamba Allah, disebut untuk jadi sempurna menjadi hamba Allah, jangan zalim pada orang, jangan zalim pada binatang, jangan zalim pada tumbuhan. Kerana dia akan berhadapan dengan kita di akhirat esok. Dia akan tuntut pada kita. Apatah lagi jangan zalim pada ahli keluarga kita. Pada isteri kita, pada suami kita, pada anak-anak kita. Kita tahu anak derhaka pada kita. Kita lupa kita derhaka pada anak. Memang tak ada bahasa kita derhaka pada anak. Tetapi kalau kita tak menjadikan anak kita sayang pada anak kita, kita tangan-tangankan dia, kita pukul-pukulkan dia, menyakitkan dia. Rasulullah bila jumpa anak-anak, Rasulullah pegang kepala dan cium dan dahi. Rasulullah tak pernah marah anak-anak. Itu kasih. Tapi itulah kan, zalim kita buat pada orang, zalim pada anak, itu paling dekat dengan kita. Dan mensia-siakan setengah mereka itu akan setengah nescaya bersegera mereka itu kepada Allah Ta'ala. Dan tetap adalah mereka itu terikut seperti orang yang berhutang, terikut kepada orang yang tempat berhutang dengan sebab orang yang padanya berhutang itu minta ia akan dia. Ha, kita dah sebut tadi. Bila kita buat zalim pada seseorang, kita ni berhutang dengan orang itu. Kita buat zalim pada anak, marah anak tu dengan luar daripada kasih sayang. Malam sepatutnya kita bernajat pada Allah, "Ya Allah, aku zalim pada anakku, ya Allah. Ini harta aku, ini keturunan aku, aku zalim pada dia. Aku minta ampun." Kita jumpa anak kita, peluk anak kita, kita katalah, "Salah ayah, salah ibu, tadi rotan. Maafkan ayah, maafkan ibu." Kena begitu. Baru rahmat Allah Ta'ala akan mencurah-curah pada kita. Dan anak itu akan jadi baik. Dan kita juga akan menjadi tenang.
Tapi tak, kita ambil jalan lain. Jalan yang tidak rahmat. Dan kita terus mazalim. Itu dalam keluarga. Kita belum cerita dengan jiran kanan, kiri, depan atau belakang kita lagi. Masalah dengan jiran ni, oh, ada rumah-rumah yang teres macam ni. Tak kira lah rumah mana-mana pun. Kita duduk di kampung dulu, alhamdulillah. Walaupun agak jarak jauh, kita jaga. Pagi-pagi kita bagi makanan dah. Sekarang yang sebelah rumah pun kita bagi. Pasu lebih sikit. Pasu tu terlebih sikit. Oh, gaduh. Habis. Allahu Akbar. Macam mana kita nak dapatkan rahmat daripada Allah? Ketahui olehmu jikalau. Ketahui olehmu jikalau adalah engkau jadi memegang suatu pekerjaan raja atau hampir kepadanya, dan datang seorang menuntut ia akan dikau dengan sebab ada utang yang sangat banyak atas engkau. Ini kita cerita tadi. Ada orang berhutang dengan kita. Ada orang yang kita berhutang dengan dia. Hadapan raja, dan jikalau ada kadar yang sedikit sekalipun, maka setengah. Sangatlah malu dan aib engkau kepada raja. Di akhirat esok, Allah datang. Orang ni dengan orang ni. Orang ni kata, kita lah. Kita kata, ya Allah, aku banyak amalan, pahala banyak. Datang orang ni, ya Allah, dia banyak amalan, aku ni dia pernah buat dosa ke aku. Depan Allah Ta'ala cakap macam tu. Ya Allah, dia ni memang banyak buat ibadat, tapi dia mutuk aku, dia fitnah aku, ya Allah. Malu kita depan raja. Kalau depan raja orang cakap macam tu, apa tu? Tuanku nak bagi anak kurang pada dia. Hei, jangan tuanku. Dia ni nampak je bagus. Tapi menghina saya begini, 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 begini. Malu tak kita depan tuanku? Malu. Ini depan Allah. Kita akan malu depan Allah Ta'ala nanti. Betapa hal engkau pada hari kiamat di hadapan Allah Ta'ala. 100,000 hamba Allah Ta'ala atau lebih menuntut mereka itu. Bayangkan disebut 100,000 orang menuntut. Dan bercakap tentang aib kita di hadapan Allah SWT. Kenapa 100,000? Bagi saya tak pelik. Zaman Facebook, tuan-tuan. Kita bercakap, yang datang like kita pun dah 10,000. 100,000. Sekali kita cakap buruk hal orang, 100,000 tengok. Tidakkah kita berdosa dengan 100,000 orang tadi? Berdosa. Tak pelik. Tak pelik dalam kitab ni. Kitab ni ditulis pada kurun ke-7, tuan-tuan. 709 wafatnya Asy-Syaikh Ibn Athaillah Al-Iskandari. Maka dia kata, bila di hadapan Allah Ta'ala ada 100,000 orang akan menuntut kebaikan daripada kita. Menuntut sebab kerana dia dizalim. Tak boleh. Zaman sekarang kan 100,000 lebih daripada juta mana. Share video, share YouTube. Semua orang dengar. Betapa hal menuntut mereka itu akan dikau dengan berapa banyak utang engkau kepada mereka itu yang bersalahan. Setengah daripada mengambil engkau akan hartanya dan menuduhkan dan yang lain daripada demikian itu, maka bersangat malu dan aib. Nah, ini ngumpat fitnah. Ambil harta orang, harta jiran dan sebagainya. Nah, jadi inilah, maka dia akan, orang-orang ini akan datang bertemu dengan kita. Maka betapa juga hal engkau yang binasa sebenarnya, berbuat dosa dan mengikut hawa dan nafsu sehingga engkau jadikan akan dia seperti kulit yang sudah binasa. Kita berhenti sampai situ, eh? Yang binasa sebenarnya berbuat dosa dan mengikut hawa dan nafsu hingga engkau jadikan akan dia sampai binasa ni, hawa dan nafsu. Maka disebabkan kita mengikut hawa nafsu kita, kita melakukan zalim kepada manusia dan juga makhluk Allah yang lain. Maka semua daripada makhluk Allah ini akan menuntut kepada kita untuk menuntut keadilan daripada Allah Ta'ala. Sebab itu para nabi dan saat pada yaumul hisab, tuan-tuan, para nabi dan juga para rasul di saat berhadapan dengan pada mahsyar, bila Allah Ta'ala yang mengadilkan setiap orang itu satu persatu,
Kata para nabi dan para rasul, kami pada waktu ini sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila datang umatnya sendiri berhadapan dengan rasulnya, kata rasulnya, wahai umat aku, di saat ini aku tak boleh bantu kamu. Bayangkan tuan-tuan, nabi di saat, nabi dan rasul di saat yaumul mahsyar esok, yaumul hisab esok, tak boleh bantu umat dia melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu nabi ya. Untung kita. Jadi nabi-nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, nabi yang hebat-hebat pun tak sanggup pada waktu itu untuk bercakap sesuatu melainkan hanya takut kepada Allah Taala semata-mata. Bayangkan kita ni tak ada apa-apa, tuan-tuan. Kebiasaan kita, oh, relax ya. Kecuali menakutkan, sangat menakutkan. Jadi kalau kita takut hal itu, jangan buat zalim. Jangan buat zalim pada orang, jangan dok mengata orang. Pegang lidah kita. Tak payah. Jangan, sebab itu kita bercakap kita kena fikir dulu supaya takut bila kita bercakap. Bila kita bercakap benda yang tidak. Kalau betul jadi mengumpat, kalau salah menjadi fitnah. Jaga lidah kita. Baik bercakap tentang diri kita daripada cakap tentang orang. Facebook tu cukuplah jari-jemari kita ni menulis. Tak payah mengiyakan orang, tak payah letak emoji, tak payah buat like, tak payah buat apa. Tinggalkan. Sebab kita nak selamat dari akhirat. Banyak lagi kita nak tanggung dosa-dosa kita. Sibuk nak tanggung dosa orang. Jadi begitulah tuan-tuan. Kalau orang yang ada jiwa taubat, dia akan perhati satu persatu apa yang disebut, apa yang dibuat, apa yang dia lakukan dalam kehidupan dia, sangat hati-hati. Kenapa? Jiwa taubat sudah ada dalam hati dia. Untuk dapatkan jiwa taubat ini, dia bukan mudah. Dia mesti ikut syarat-syarat tadi, iaitu syarat sempurna untuk menjadi jiwa yang bertaubat. Jadi saya rasa setakat ini dahulu pertemuan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.